Ya, layanan sudah selesai. Snacknya sudah dibagikan nih, Bu. Ya. Banyak yang enggak hadir ternyata ya. Tadi ada hujan nih. Oh ya. Tadi Bapak kayaknya maju ya? Belum kesaksian ini. Apa tadi Pak yang dialami ketika Bapak maju saat altar call masuk dalam hadirat Tuhan? Apa yang Bapak alami? Perkenalkan nama dan apa yang dialami Pak? Saya Pak Sujarno. Ya. Setelah kita maju ke depan, kita di apa namanya dibaptis dengan Roh Kudus penuh. Wow, itu pertama kali atau sebelumnya sudah? Itu sudah, sebelumnya sudah. Oh, berarti Bapak mengalami kepenuhan. Mengalami kepenuhan lagi ya. Penguatan. Penguatan kembali. Siapa yang Bapak rasakan, Pak? Rasakan kita damai sejahtera. Ada damai sejahtera lagi ya, puji Tuhan. Dan setelah dipenuhi damai sejahtera dengar firman Tuhan, apa nih Pak kira-kira komitmen yang Bapak mau kerjakan buat Tuhan? Ini kita harus berubah. Amin. Tinggalkan hidup yang lama, kita bangun hidup yang baru. Amin. Karena Yesus selalu senantiasa setia berdoa buat kita, apakah Bapak mau ambil bagian juga berdoa bagi jiwa-jiwa? Amin. Siap untuk diutus Pak, menjangkau jiwa-jiwa juga, bersaksi, beritakan Injil, karena itu yang dimaui Tuhan Pak. Amin. Kira-kira tadi firmannya gimana Pak? Oh, oke banget Pak. Apakah terlalu keras? Ya memang firmannya keras kan, kalau kita firmannya keras kita bawain lembut, nanti hati kita gak terbuka, gak terbangun kan. Puji Tuhan. Jadi senang sukacita Pak ya? Nggak ada hati yang teriris-iris, tersobek-sobek, Pak. Ya. Kalau nggak begini, kita nggak bangkit, Pak. Puji Tuhan, ya. Semua buat kemuliaan Tuhan. Amin. Makasih, Pak, dan memberkati.